Pesawat Hong Kong Airlines dari Denpasar, Bali tujuan Hong Kong mengalami turbulensi hebat dan kembali ke Bandara Ngurah Rai, Bali, dan sejumlah penumpang dibawa ke rumah sakit. Pesawat mengalami turbulensi di wilayah Kalimantan sekitar pukul 4.20 menit pagi tadi. Dari foto-foto yang beredar, terlihat petugas di Bandara Ngurah Rai, Bali sibuk menangani penumpang untuk dibawa ke rumah sakit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali menyebut 17 orang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit, 3 diantaranya mengalami luka berat. 11 korban luka dibawa ke rumah sakit BIMC yang terletak dekat dengan bandara, sementara 6 korban luka hanya dirawat di klinik bandara. Dalam sepekan ini sudah 2 kali turbulensi terjadi di wilayah udara Indonesia setelah sebelumnya pesawat Etihad mengalami peristiwa serupa. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban kapal tenggelam di perairan Tanjung Aru, Kabupaten Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Tim meneruskan pencarian terhadap 3 korban lainnya. 2 korban tewas yang ditemukan yaitu penumpang kapal bernama Nunung Nurfaujia dan juga Aulia yang merupakan ibu dan anak. Keduanya ditemukan tim gabungan di perairan Tanjung Aru, Kabupaten Pasir. Kedua jenazah langsung dibawa ke tempat evakuasi untuk kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk diotopsi. Dengan ditemukannya 2 korban tewas ini, total korban tewas menjadi 5 orang. Tim SAR masih mencari 3 korban hilang lainnya, yaitu Hakimah, Wahyu, dan Linmas. Kapal motor Vega 301 tenggelam pada Kamis kemarin di perairan antara Tanjung Aru dan Tanjung Lori, Kabupaten Pasir. Kapal membawa sekitar 40 penumpang yang merupakan rombongan pengantin. Diduga kapal tenggelam akibat kelebihan muatan. 33 penumpang ditemukan selamat, 5 orang tewas, dan 3 orang hingga kini masih hilang. Tim SAR gabungan terus mencari korban yang belum ditemukan. Pemirsa, ribuan bonek bentrok dengan aparat Polrestabes Surabaya di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Polisi terpaksa mengeluarkan gas air mata untuk membubarkan paksa ribuan bonek yang melakukan sweeping kendaraan yang melintas di Jembatan Suramadu. Bentrok antara ribuan bonek dengan aparat Polrestabes Surabaya tidak terhindarkan di pintu masuk Jembatan Suramadu, Sisi, Surabaya. Polisi terpaksa membubarkan ribuan bonek dengan mengeluarkan gas air mata. Dan akibatnya, ribuan bonek berlarian menyelamatkan diri ke perkampungan warga. Bentrokan ini dipicu akibat aksi ribuan bonek yang menyisir kendaraan berplat N yang hendak melintasi Suramadu dari Sisi, Surabaya ke arah Bangkalan sejak Kamis sore. Bahkan aksi bonek menggeledah mobil hingga memecahkan kaca mobil kendaraan lainnya yang melintas. Sementara itu, polisi mengejar ribuan bonek hingga ke perkampungan warga di kawasan Tambakwedi, Kejeran, Surabaya. Selain merusak fasilitas di pintu loket Jembatan Suramadu, Sisi, Surabaya, belasan motor yang diparkir dekat pintu masuk Suramadu juga rusak. Petugas Tol Suramadu terpaksa menutup Jembatan Suramadu, Sisi, Surabaya karena situasi yang tidak terkendali. Jembatan Suramadu akan kembali dibuka, Jembatan Suramadu kembali kondusif. Sementara aparat Polrestabes Surabaya hingga kini masih berjaga-jaga di sekitar Jembatan Suramadu untuk menghalau ribuan bonek yang kembali melakukan aksi sweeping kendaraan di pintu masuk Suramadu. Selamat sore, 4 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat tabrakan antar 2 bus penumpang di tanjakan Sumber Jati Pohon, Grobogan, Jawa Tengah. Insiden terjadi saat bus yang membawa rombongan peziarah warga Pati mengalami remblong dan kemudian oleng ke kanan sehingga menabrak bus penumpang jurusan Purwodadi Pati. Kerasnya benturan membuat kondisi bus mengalami rusak parah sehingga bus dari arah Pati terguling dan kemudian menutup jalan raya. Para korban yang selamat saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Yakung Purwodadi. Sementara 4 korban yang meninggal masih dirawat di rumah sakit untuk menunggu keluarga. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian, namun belum ada penetapan tersangka.
4 orang tewas dan belasan penumpang lainnya terluka akibat bus yang mereka tumpangi menabrak bus lainnya di Tanjakan Sumber Jati Pohon, Grobogan, Jawa Tengah. Informasi yang disaksikan adalah informasi yang tadi kami telah bacakan. Dan sekarang adalah kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kali ini 10 kendaraan wisata terlibat kecelakaan di Tol Cileunyi, Bandung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. 10 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntung di kilometer 151 dan 152 arah keluar Tol Cileunyi dievakuasi oleh petugas PJR Tol Cileunyi. Sebagian besar kendaraan mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang akibat tabrakan beruntun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Para penumpang mobil naas ini pun kini ditampung di pos PJR Gerbang Tol Cileunyi. Sebagian besar mobil yang akan menuju ke Sumedang, Garut, serta Tasikmalaya untuk berlibur, tabrakan terjadi karena adanya mobil yang mengerem mendadak di saat lalu lintas sedang padat. 3 mobil terdepan tidak bisa mengendalikan kendaraan yang berakibat pada kendaraan lain. Hari pertama libur panjang akhir pekan diwarnai kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas. Kemacetan panjang terjadi di sepanjang jalur penghubung kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Arus lalu lintas kendaraan di ruas tol Purbalenyi menuju jalur selatan Nagrek macet sepanjang lebih dari 6 km. Kemacetan panjang juga terjadi selepas tol Purbalenyi, baik yang mengarah ke Sumedang ataupun juga Ranca Ekek menuju ke Tasikmalaya dan Garut. Diperkirakan kepadatan akan terus terjadi hingga sore hari. Kemacetan panjang juga terjadi di jalur utama yang menghubungkan Bandung, Cirebon, dan Majalengka. Antrian kendaraan terpantau terjadi dari gerbang tol Cileunyi hingga Tanjung Sari sepanjang 6 km. Kemacetan di jalur ini disebabkan adanya aktivitas pasar di Tanjung Sari dan kemudian diperparah dengan banyaknya kendaraan besar yang membawa batu bara. Sementara dari arah sebaliknya, arus lalu lintas dari Cirebon mengarah ke Bandung terpantau ramai lancar. Diprediksi puncak kemacetan akan terjadi malam nanti. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di jalur poros tengah penghubung Surabaya Madiun Solo di Jombang, Jawa Timur. Kemacetan terjadi di 4 titik akibat banyaknya kendaraan yang melintas dari arah Surabaya menuju ke kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya. Untuk mengantisipasi kemacetan, arus kendaraan dari Mojokerto ke Madiun kemudian dialihkan ke arah kota Pare melintasi jalan raya Jati Pelem. Sementara untuk arus dari kota Bojonegoro dan Lamongan dialihkan melalui jalur Pelandaan hingga masuk ke kota Nganjuk. Selamat sore, 4 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat tabrakan antar 2 bus penumpang di Tanjakan Sumber Jati Pohon, Grobogan, Jawa Tengah. Insiden terjadi saat bus yang membawa rombongan peziarah warga Pati mengalami remblong dan kemudian oleng ke kanan sehingga menabrak bus penumpang jurusan Purwodadi Pati. Kerasnya benturan membuat kondisi bus mengalami rusak parah sehingga bus dari arah Pati terguling dan kemudian menutup jalan raya. Para korban yang selamat saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Yakum Purwodadi. Sementara 4 korban yang meninggal masih dirawat di rumah jenazah rumah sakit untuk menunggu keluarga. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian, namun belum ada penetapan tersangka. 4 orang tewas dan belasan penumpang lainnya terluka akibat bus yang mereka tumpangi menabrak bus lainnya di Tanjakan Sumber Jati Pohon, Grobogan, Jawa Tengah. Informasi yang disaksikan adalah informasi yang tadi kami telah bacakan. Dan sekarang adalah kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kali ini 10 kendaraan wisata terlibat kecelakaan di Tol Cileunyi, Bandung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. 10 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntung di kilometer 151 dan 152 arah keluar Tol Cileunyi dievakuasi oleh petugas PJR Tol Cileunyi. Sebagian besar kendaraan mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang akibat tabrakan beruntun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Para penumpang mobil naas ini pun kini ditampung di pos PJR Gerbang Tol Cileunyi. Sebagian besar mobil yang akan menuju ke Sumedang, Garut, serta Tasikmalaya untuk berlibur, tabrakan terjadi karena adanya mobil yang mengerem mendadak di saat lalu lintas sedang padat. 3 mobil terdepan tidak bisa mengendalikan kendaraan yang berakibat pada kendaraan lain. Hari pertama libur panjang akhir pekan diwarnai kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas. Kemacetan panjang terjadi di sepanjang jalur penghubung kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Arus lalu lintas kendaraan di ruas tol Purbalenyi menuju jalur selatan Nagrek macet sepanjang lebih dari 6 km. Kemacetan panjang juga terjadi selepas tol Purbalenyi, baik yang mengarah ke Sumedang ataupun juga Ranca Ekek menuju ke Tasikmalaya dan Garut. Diperkirakan kepadatan akan terus terjadi hingga sore hari.
Kemacetan panjang juga terjadi di jalur utama yang menghubungkan Bandung, Cirebon, dan Majalengka. Antrian kendaraan terpantau terjadi dari gerbang tol Cileunyi hingga Tanjung Sari sepanjang 6 km. Kemacetan di jalur ini disebabkan adanya aktivitas pasar di Tanjung Sari dan kemudian diperparah dengan banyaknya kendaraan besar yang membawa batu bara. Sementara dari arah sebaliknya, arus lalu lintas dari Cirebon mengarah ke Bandung terpantau ramai lancar. Diprediksi puncak kemacetan akan terjadi malam nanti. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di jalur poros tengah penghubung Surabaya-Madiun-Solo di Jombang, Jawa Timur. Kemacetan terjadi di 4 titik akibat banyaknya kendaraan yang melintas dari arah Surabaya menuju ke kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya. Untuk mengantisipasi kemacetan, arus kendaraan dari Mojokerto ke Madiun kemudian dialihkan ke arah kota Pare melintasi jalan raya Jati Pelem. Sementara untuk arus dari kota Bojonegoro dan Lamongan dialihkan melalui jalur Pelandaan hingga masuk ke kota Nganjuk.